Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Udah lama gua nggak screenshot affiliate komisi gua ya. Ini tertanggal kemarin Agustus 12. Nggak nyangka kejual 342 ribuan lah. Penghasilannya komisinya 40 ribuan. Produknya dilihat 311 orang. Apa ini? Ya kan gua kaget juga nih. Terjual dua lagi ya kan. Ternyata ini adalah alat untuk pendeteksi apa namanya detak jantung bayi di dalam kandungan ya kan. Keren kan? Kejual dua lagi. Ini dia datanya. Kejual dua nih. Lumayan banget kan, dua aja udah 673.000 nih. Ini dia nih. Namanya fetal doppler. Ya, fetal itu janin, doppler itu ya alat pendeteksi detak jantung. Kata kuncinya bumil, bumil happy, bumil sehat. Background musiknya Canon Music Box. Udah enggak ada yang inilah, enggak ada yang istimewa sebenarnya. Lumayan banget ya. Artinya ini barang-barang yang sangat khusus gitu, memang untuk kesehatan ibu dan bayi. Banyak sih yang lain-lain yang tidak kebeli ini. Ada berapa barang yang gua jual nih. Tapi semuanya alat deteksi jantung semua. Kejual dua, alhamdulillah, dua macam. Ini juga nih, kalau ini 200.000 kejual berapa barang nih? Ah, ada dua barang. Harganya gak mahal sih ini. Ini padahal cuman arisan keluarga gua. Gua kasih iklan gitu aja. Judulnya silaturahim membawa berkah. Keywordnya silaturahim keluarga terah. Background musik Happy Islamic New Year. Jadi semua berhubungan. Ini yang kejual nih pupuk ini. Booster 76 hormon pembungaan. Ya. Oke. Gua cuma ngasih tahu bahwa ini ada dua kasus yang berbeda. Kalau ini resmi karena traffic. Tapi yang tadi, yang ini benar-benar niche, ya, niche ceruk, kekhususan itu. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah baik niche maupun traffic itu menghasilkan penjualan. Apalagi kalau digabung niche sama traffic, wow, begitu ya. Jangan menyerah. Semuanya ada masanya. Yang belum CO tetap semangat, yang CO tetap belajar rumus tadi, niche dan traffic adalah cuan. Ya, gitu ya. Dan ini semuanya ada di buku affiliate hitam itu. Ya. Buku affiliate TikTok itu. Itu dahsyat memang. Dahsyat. Gak rugi. Yang minat bisa klik di keranjang kuning atau di link pembelian di kolom komentar. Oke ya, sampai jumpa ke pelajaran berdasarkan bukti berikutnya. Assalamualaikum.